Ratusan mahasiswa menolak kebijakan Rektor Universitas Halu Oleo Kendari melebur Fakultas Teknologi dan Industri Pertanian dan Fakultas Ilmu Administrasi ke Fakultas Induk masing-masing. Mahasiswa meminta Rektor bertanggung jawab menjelaskan kesenjangan data, pangkalan data, Dirjen Dikti dan Pustik. Ratusan mahasiswa Fakultas Teknologi dan Industri Pertanian FTIP dan Fakultas Ilmu Administrasi berunjuk rasa di Gedung Rektorat Universitas Halu Oleo Senin siang. Mereka memprotes kebijakan peleburan fakultas mereka menjadi satu sebab kebijakan ini dinilai merugikan mahasiswa. Mahasiswa mendesak Rektor UHO Profesor Muhammad Samrud segera melayangkan surat pada Kementerian Pendidikan agar memberikan kesempatan dua fakultas tersebut memperbaiki administrasi. Dalam orasinya, mahasiswa mengecam kebijakan peleburan dua fakultas di Universitas Halu Oleo. Telah menjadi satu kebanggaan orang tua kami. Telah menjadi satu kebanggaan orang tua kami ketika mengetahui anaknya kuliah di Universitas Halu Oleo. Kuliah di Fakultas Ilmu Administrasi. Ini telah menjadi satu kebanggaan kami. Namun sayang, jika kemudian rumah itu akan dikembalikan ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Rektor Muhammad Samrud bersedia menemui ratusan mahasiswa, namun menolak diliput sejumlah jurnalis untuk diberitakan. Namun informasinya dalam pertemuan itu, mahasiswa meminta Rektor bertanggung jawab menjelaskan kesenjangan data antara pangkalan data Dirjen Dikti dan Pustik. Dari Kendari, Rahmat Buhari, iNews memberitakan.